Carinya album atau lagunya? Lagunya. Cari album. 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 Ma. Sambelnya. Ayana. Sambel. Sambelnya kurang. Ini apa lagi, Mar? Katanya di itunya dicampurin ke telur. Yang senyum, Ji. Senyum. Emang ada? Enggak tahu nih. Tiga ribu kan? Kotori bilangnya star main. Iya. Muat ya. Selamat malam, guys. Lagi makan. Lapar sekali. Jadi guys, sambal ini tuh enak banget. Kayak hot lava gitu. Buat yang suka pedas, kalau misalnya makan apa namanya? Sambal kurang pedas, pakai ini sih, sambal ini. Enak banget. Tapi emang pedas sih. Enak. Ada nugget juga dan telur dadar. Lagi belakangan ini lagi suka banget makan telur dadar. Kenapa?
Laper guys. Tak ada kenaikan drastis kasus COVID-19 Menkes. Seluruh kabupaten kota masih baik. Puji Tuhan. Semoga semakin membaik. Nggak sabar pengen konser. Ya nggak? Hari ini kebetulan aku gak ada kegiatan. Ini aku di rumah aja.
Iya dong. Betul sekali. Pengen beli sunglasses deh, baik yang lucu-lucu. Buat liburan. Udah makannya udah habis. Lo minum ntar. Ih, banyak monyet sentil. Enchanted to meet you.
Kenapa lagu Enchanted Taylor Swift lagi in banget di TikTok? Making smiles seem all tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Ini kan lagu udah lama banget. Your eyes whispered, have we met? Cross the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts. Counter all your quick remarks like passing notes in secrecy. And it was enchanting to meet you. All I can say is I was enchanted to meet you. Enchanted to meet you. The lingering question kept me up. 2 a.m. Who do you love? I wondered till I'm wide awake. And now I'm pacing back and forth, wishing you were at my door. I'd open up. Yeah.
Please don't have somebody waiting on you. Please don't have somebody waiting on you. Please don't be in love with someone else. Please don't have somebody waiting on you. Until I see you again. Lanjut apa nih? Duh, masih lapar nih sebenarnya. Pengen nyemil deh. Nyemil apa ya, guys? Saatnya menggalau, guys. Sad girl autumn version. All Too Well, Sad Girl Autumn Version by Taylor Swift. Sedih banget, woy. Yang 10 minute. Yep.
sedihnya benar-benar kerasa sampai ke tulang-tulang. Aku racuni kalian Taylor Swift. Smells like me, you can't get rid of it. Do you remember?
So sad. Enggak lah guys, aku gak nangis ya. Tapi lagu ini sedih banget ya guys. Tuhan menutup aib kamu, tapi kamu mantan Taylor Swift. Kata orang-orang TikTok kayak gitu. Kocak ya guys. Of course semuanya jadiin lagu. Dihujat satu dunia. Ngakak. Ngukuk. River. That I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me go. Thank you.
Hari-hari mengset. Emang hujan ya guys? Pengen nonton konser Adele. Nonton konser dah. Siapa yang kemarin nonton ini? Variety show JKT. Seru banget kemarin bahas tentang personality gitu. Bisa gak sih aku kuliahnya S2 psikologi? Pengen banget, aku suka membahas tentang kepribadian orang. Ku mediator, iya. Kenapa kamu introvert? Lah, kan aku udah pernah bilang aku introvert, gak pada percaya sih. Orang-orang Herman deh aku. Kocik. Siapa aku bilang, iya kan aku introvert. Lah, gak ada yang percaya, ngakak. Gilain aku bercanda kali. Introvert yang gila sih. Aku MBTI test tuh aku udah pernah dari beberapa tahun yang lalu sih, kayak 3 tahun yang lalu apa ya. Terus sekarang aku coba lagi kan, ternyata hasilnya sama. INFP. Hari-hari. Tapi kamu kayak extrovert tau. Sebenarnya introvert sama extrovert itu nggak dinilai dari kayak misalnya dia diem, pendiem, dia introvert, nggak selalu kayak gitu sih. Dia ceria banget nih, dia extrovert, nggak kayak gitu juga sih. Dia suka menyendiri, dia introvert, nggak gitu juga sebenarnya. Ya dinilainya dari, ya mungkin tahu
Tapi INFP banyak banget dah. Yang tadi JKT aku baru tahu. Iya guys, bener. Yang kalian lihat di sosmed tuh ya cuman sebagian kecil aja. Aslinya nggak tahu kan aku orang kayak gimana. Yang kaget sih Shani extrovert. Shani yang extrovert weh. Gimana sih? Katanya udah kenal 7 tahun. Mau 8 tahun. Masa gak kenal? Masa gak tahu sih gitu aja. Kacau banget. Fix ketuker. Ya kan. Kocak ya kayak ketuker ya. Emang kepribadian luar tuh nggak bisa jadi patokan. Iya bener banget sih emang. Aku suka ngomong, aku suka menggila. Bukan berarti aku ekstrovert. Kok kalian lihat aku dari dulu, dari pas awal-awal, dari pas dulu banget deh. Kalian tahu pasti aku introvert. Tapi ya walaupun aku introvert ya aku masih ada sisi extrovertnya juga. Setiap orang juga pasti kayak gitu, punya sisi extrovertnya berapa persen, introvertnya berapa persen, punya pasti punya sisinya masing-masing. Bukan patokan juga sih. Aku sama Fanny tuh introvert yang kelihatan extrovert deh. Kocak. Aku INFPT. Jadi apa namanya? INFPT. Introvert, intuitive, feeling, prospecting. Kan udah aku bilang, makanya tuh feeling aku tuh kuat banget. Iya, INFP tuh sering disalahpahami kepribadiannya. Iya memang. Tesnya di web ya? Iya. Aku udah tes diri lama, emang INFP aku dari dulu, udah dari bertahun-tahun yang lalu. Terus sekarang aku tes lagi kan. Itu waktu itu aku nggak tahu ada bahasa Indonesia ternyata. Terus sekarang ada bahasa Indonesianya. Jadi udah aku tes lagi. Aku kira bakal beda hasilnya. Kayak coba tahu aku beda gitu. Itu sama masih mediator mediator juga. Integrasi kocik. Tapi kayak mudah lengket sama orang. Enggak juga. Kepribadian INFP, sosok introvert yang peduli dengan orang lain.
Nih, orang introvert tidak selalu merupakan sosok yang pendiam dan jarang bersosialisasi. Orang dengan kepribadian INFP adalah sosok introvert yang cenderung memiliki sifat peduli dan suka membantu orang lain. Cenderung pendiam. Orang dengan kepribadian ENFP cenderung dikenal pendiam, bukan berarti mereka pemalu dan tidak mau bergaul. Mereka lebih suka berinteraksi dengan teman dekatnya atau menyendiri. Kayak emang dekat-dekat aja gitu. Karena interaksi sosial dapat membuatnya merasa lelah. Relate sih. Soalnya kalau misalnya aku seharian kayak aktif banget gitu ya bun, besokannya aku kayak nggak bisa, aku diem doang di rumah di kamar sendiri dah kayak capek bersosialisasi, bergaul, capek ngomong. Dua, mengabaikan hal yang detail. Saat mengerjakan sesuatu, kepribadian INFP cenderung mengandalkan intuisinya daripada melihat fakta yang ada dan lebih fokus terhadap gambaran berasal daripada hal-hal detail tuh. Nah, mereka bisa sangat teliti mengerjakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Bener banget sih. Iya, makanya kalau aku sharing kadang-kadang aku suka diem, tapi kadang-kadang aku suka ngomong, tapi kadang-kadang aku suka diem. Begitulah, nggak tahu nggak jelas. Mengutamakan perasaan. Siapa yang penting banget dalam keputusan yang ENFP? Perasaan terlibat pada keputusan tersebut ketimbang memikirkan hal-hal yang bersifat objektif. Bener banget. Susah banget, makanya aku tuh bersih. Apa? Realistik. Tapi gak bisa berpikir realistik. Fece juga gitu, baik-baik. Emang iya ya? Tuh kan? Orang-orang tuh pada gak percaya sih aku introvert, bingung. Kira bercanda kali. Tonton kalau VC kadang diem kadang rame. Begitulah ya bun, mana ya bun. Saya juga gak paham. Seru ya ngomongin kepribadian. Ya karena tidak terlihat. Ya betul. Ya kadang gak terlihat aja. Dan aku tidak mau menunjukkan ini juga kadang-kadang. Ya profesional aja. Tapi gimana kepribadiannya kayak gini? Bingung sendiri kadang. Pandai menjadi mediator. Orang dengan kepribadian ENFP paling tidak suka dengan konflik tuh, dan sebisa mungkin berusaha menghindari hal itu terjadi. Namun ketika orang lain terlibat dalam konflik, sosok ENFP cocok sekali menjadi mediator karena ia mampu menyadari dan mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh orang dalam konflik tersebut. Benar banget. Kelebihan kepribadian INFP setia, sensitif terhadap perasaan, peduli terhadap orang lain, menghargai persahabatan, mandiri, visioner. Sementara itu, kekurangan yang dimiliki adalah cenderung terlalu idealis. Bisa terlalu altruistik. Apa tuh altruistik? Mudah terbawa perasaan atau tersinggung. Sulit untuk dimengerti. Terkadang merupakan hal detail. Benar. Betul sekali. Orang dengan kepribadian memang cenderung idealis, namun mereka tertarik untuk belajar lebih banyak tentang orang lain dan bersedia mendengarkan suatu masalah dari berbagai sisi. That's right.
menghargai persahabatan. Iya banget sih, menurut aku persahabatan penting, tapi kadang-kadang ya gimana ya, mungkin orang-orang yang aku anggap teman kadang-kadang nggak nganggap aku teman. Kayak mungkin aku nganggap orang deket sama aku, tapi mungkin orang itu nggak nganggap aku sedekat itu. Altruistik tuh apa ya, coba aku mau lihat. Altruistik seru banget. Sikap kepedulian tinggi terhadap orang lain. Itu saya segala kebaikan yang dilakukan orang orang altruis biasanya muncul secara terus tanpa ada rasa pamrih. Teori evolusi, udih ada teorinya nih. Dulu ketika saksi sosok INFP juga sebenarnya pandai mengekspresikan perasaan, tetapi mereka lebih suka mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui tulisan daripada berbicara. Betul. Jadi jika Anda sedang berusaha untuk mengerti perasaan orang lain dengan kepribadian ini, lebih baik Anda mengajaknya berbicara melalui pesan ketimbang secara langsung. Bener banget sih. Aku tuh susah banget dah buat ngungkapin apa yang ada di pikiran aku sama perasaan aku tuh lewat mulut. Kayak aku gak bisa ngungkapinnya, gak bisa, mantap. Susah aja buat saya. Dulu lebih parah sih, sekarang udah mendingan. Kayak gak bisa diungkapkan lewat omongan gitu. Kan aku cocok jadi psikolog. Dalam hal karir, orang-orang yang dengan kepribadian INFP lebih cocok bekerja sebagai artis, konselor, perancang grafis, pustakawan, psikolog, fisioterapis, pekerja sosial, atau penulis. Fix, aku ya cocok banget jadi psikolog. Fix banget sih. Kenapa ya dari dulu aku nggak, aku tuh dulu nggak tahu aku tuh orang kayak gimana kan, kepribadian aku kayak gimana, terus aku cocoknya masuk jurusan apa. Pendah. INFPT sama I sama A bedanya apa ya? Introversion, intuitive, feeling, perceiving. Jaga pilihan tetap terbuka sehingga mereka lebih sering menunda membuat keputusan dalam melihat apakah ada pilihan atau sesuatu yang baru. Bener banget dah. Masuk ilkom bisa juga asal kemampuan mediator, bener sih. Oh, T lebih labil ya daripada A. A udah matang. Oh gitu. A asertif, maknanya tegas atau teguh. Kalau T turbulent, maknanya ada bergejolak, berkecamuk, atau bergelora. Ini ketegasan yang lembut. Ya, tapi ketegasan yang ada. Sulit dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan secara langsung. Itu banyak keraguan, pertimbangan, dan banyak alasan
lain di mana membuat mereka mengulangkan rencana dan menyampaikan sesuatu secara langsung atau terbuka. Aku lebih sering diam atau paling tidak hanya memberi kode. Namun sayangnya tidak semua orang dapat memahami bahasa aku. NFT akan lebih mudah dan sering frustasi, stres dan mungkin depresi. Pada umumnya orang INFP sulit dipahami dan misteri. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menerjemahkannya. INFP itu sering banget disalahpahami. Iya memang. Betul. Bisa lah konsul. Kuy. Opek lagi ulta ge. Happy birthday ke Opek. Wih, podium nomor 1 loh. Mantap. Wishnya apa nih? Semoga sehat selalu. Bahagia selalu. Dan sukses selalu. Jujur sering gak nembak kepribadian orang. Gak nembak-nembak sih kalau kepribadian. Udah deh, makasih yang udah nonton showroom hari ini ya. Aku mau lanjut ngerjakan yang lain. Terima kasih Kak Agit, makasih Kak Uis, makasih Kak YPP, makasih Kak Skyhan, makasih Kak Odi. Thank you Kak Asagia Purwanto, thank you Kak Sang, thank you Kak Kolmige, thank you Kak Ruin Brili, thank you Kak Sang lagi dong. Thank you Kak Bisa Belva, thank you Kak Vimje, thank you Kak Opek yang lagi ulang tahun keberapa sih kok boleh tahu? Parah banget nih udah gak pernah video call. Kacau. Feeling 22 ulang tahun kedua-dua umuran lah kita ya kali. Makasih buat giftnya juga.